Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini komennya belum masuk semua nih. Absen. Ih, lucu banget ada Sakura. Itu thumbnailnya apa, Nin? Makasih Kak Ropit. Kayaknya mau aku ceritain thumbnailnya, guys. Emang aku tadi nyari thumbnail kayak aduh apa ya? Terus aku nemu video. Jadi waktu itu tuh aku telat masuk sekolah, aku telat. Terus aku kira tuh biasanya aku lolos gitu kan, kayak biasanya tuh banyak yang telat terus dia biasanya kayak lolos gitu kan. Cuman waktu itu aku lagi apes, guys. Jadi apa namanya, ditahan, anak-anak yang telat ditahan. Terus aku udah gini, wah hukumannya apa nih, kayak kan biasa aneh-aneh kan, guys. Terus aku disuruh nulis 300 kata, kayak saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Dan itu, ya Allah, itu pegel banget. Itu aku dari jam berapa ya? Iya, kayak aku gak ngerti itu mereka kenapa gak hukumannya ngambilin sampah atau jalan jongkok gitu kan. Cuman waktu itu disuruh hukumannya tuh ini, apa, disuruh tulis kayak gitu. Itu sampai pulpen aku habis tuh, karena lagi apes aja sih waktu itu. 300 kata dikumpulin gak? Kumpulin. Terus aku tuh rasanya kayak pengen ngomong gitu kan, Pak, boleh saya kumpulin nanti pas istirahat aja gak? Cuman kayak aku udah takut duluan, jadi kayak aku ngerjain. Itu tuh dari yang tulisan aku bagus 1-50 kayak masih bagus, lama-lama udah kayak bodo amat, tulisnya ngasal. Nyesel gak sih kamu abis nulis? Nyesel lah, soalnya keskip pelajaran pertama kan. Pelajaran pertama sama kedua tuh pertama gitu. Pokoknya kayak keskip itu pelajarannya, terus kayak ya udah sayang aja sih sebenarnya. Aku telat pernah diapain lagi ya? Oh enggak sih, waktu itu aku pernah telat. Terus apa namanya, itu tuh cuma dua orang yang telat. Terus aku udah kayak wah sangat-sangat pressure ya, apalagi ketemu gurunya, guru Akasek gitu kan. Terus kayak awalnya tuh dia bilang kayak gini kan, nanti kamu jalan jongkok ya ke lapangan gitu. Sedangkan di lapangan itu tuh lagi ada sosialisasi kelas 12. Otomatis itu semua teman-teman aku ada di sana, guys. Bener-bener semua kelas 12 itu ada di lapangan. Terus aku udah kayak aduh malu banget nih kalau misalnya jalan jongkok ke lapangan gitu kan. Terus akhirnya gak tau kenapa, kayak kan disuruh duduk dulu kan, suruh tilawah. Makasih Kak Munti, sedih. Kenapa sedih? Kayak waktu itu pokoknya kita duduk dulu di lobi, terus kayak harus tilawah sama nyanyiin Indonesia Raya dulu kan. Makasih Kak Ivan Zamorano. Nah terus aku tuh nunggu di lobi kayak udah deg-degan banget kan, kayak aduh diapain nih, masa harus jalan jongkok sih, kayak gak ada yang lain apa itu kan. Terus tiba-tiba pas udah selesai aku pengen jalan jongkok ke lapangan, tiba-tiba ibunya bilang gini, yaudah kamu squat jam aja sini 20. Ibunya kayak oh my god, dia kayak tahu isi hati aku gitu. Makasih Kak Kirana. Din, di sekolah kamu pulang jam berapa? Aku pulang jam 3. Jam 3 sore. Sore banget ya. Dulu perasaan aku jam, enggak sih, waktu SMP jam 3. Makasih Kak Abet. Iya, tapi kalau ada juga yang lebih sore ya, 4 jam 4.
Masa itu aku masuk sekolah tuh jam 6.30. 6.30 itu gerbang udah ditutup. Makanya aku kayak dulu tuh padahal ya, padahal dulu tuh maksudnya jam 7. Terus tiba-tiba jadi jam 6.40. Terus tiba-tiba diperketat lagi, mungkin gara-gara banyak yang telat, jadi diperketat sampai jam 6.30 gerbang ditutup. Makasih Kak Perkedel Kacang. Alasan kamu telat kenapa? Jadi kadang karena aku kalau misalnya ke sekolah itu aku naik ojek online kan. Kadang problemnya itu di situ. Abang suka lama, guys. Jadi aku kayak ya udah, mana kan kalau misalnya udah aku jalannya sekarang kan aku jalan tuh jam berapa ya? Aku jalan tuh biasanya 15 menit sebelum 6.30, berarti 6.15 kan. Aku biasa jalan jam 6.15, tapi kadang kalau misalnya belum datang kayak 6.10 baru 6.20 baru jalan. Makasih Kak Fadlan. 6.20 baru jalan, jadi kayak itu udah keburu macet banget jalan, kayak mau lewat jalan potong pun lebih jauh gitu loh. Jadi kayak nggak ada solusi sih, ya udah telat gitu. Kenapa nggak bawa motor sendiri? Mana boleh, aku nggak boleh bawa motor, guys. Sosiologi atau ekonomi? Makasih Kak Munti. Ekonomi lah, of course. Aku gak suka sosiologi. Makasih Kak Rar. Kenapa namanya itu? Makasih Kak Rehan Akbar. Bisa bawa motor emang? Enggak, aku gak bisa bawa motor. Karena gak boleh belajar bawa motor. Udah makanin? Udah. Tadi aku habis makan all you can eat gitu sama mie aku. Makasih Kak Abed. Makasih Kak Rashad HSS. Soalnya tadi aku habis pergi. Bisa-bisa milih ekonomi. Aku suka pelajaran ekonomi kelas 12 itu full akuntansi. Dan itu sangat-sangat seru. Itu seru banget. Mana ya buku ekonomi aku? Kayak aku mau ambil buku ekonomi aku deh, bentar guys. I'm back. Ini buku ekonomi aku. Gak boleh kelihatan kelasnya. Ya pakai ini, Anindya Ramadhani. Makasih Kak Ivan Zamorano. Ini beberapa kertas, ada yang belum aku tempel tugas-tugasnya. Kayak apa namanya, cuman aku selipin doang, gak aku tempel. Bentar ya guys. Jadi waktu itu aku sempat pelajaran ekonomi pertama kali itu tuh gurunya harus apa ya, harus kita membuat narasi diri kita. Jadi tuh kayak ya udah, yuk bebas, yuk mau cerita apa aja di sini. Kayak ini aku kayak perkenalan, terus kayak sebutin hobi, terus kayak kesibukan, terus kayak tentang sahabat boleh, tentang guru ataupun apapun, kayak ya udah nanti gurunya tuh bakal baca gitu loh. Terus ada ini. Aduh, susah banget sih. Ini ada apa namanya? Mind mapping gitu. Enggak sih, rangkuman. Dia enggak tahu mind mapping apa rangkuman. Tentang akuntansi. Buku lebih besar ya Anin, ya betul sekali. Ini buku, ini namanya, ini the real namanya buku besar guys. Sini juga, ya udahlah. Bidang-bidang akuntansi, seru.
banget tau guys belajar ini. Ini aku paling suka belajar ini nih, pas lagi buat-buat ini tabel-tabel. Tuh. Makasih Kak Fadlan. Buat tabel kayak gini tuh seru banget sumpah. Kayak pas ngisinya. Males bikin tabel tau? Iya, bikin tabelnya sih males. Cuman kalau udah disuruh isi-isi gitu tuh seru. Lihat. Aku buat serapih mungkin. Kelihatan gak sih? Lihat kayak gitu. Pakai Excel aja. Biasanya kalau kita itu ini apa namanya? Enggak pakai Excel, harus pakai buku kayak gini. Tapi nanti pas lagi bahas soal, gurunya tuh pasang Excel gitu di Infocus. Iya, pokoknya pakai itu. Tapi nanti kita kayak bahas bareng-bareng gitu. Jadi guru ya doang sih yang pakai Excel, kita itu tetap harus pakai buku. Iya, pakai proyektor. Kurikulum apa? Kurikulum ini gak sih? K13. Aku bukan kurikulum merdeka. Makasih Kak Bumi. Sehari berapa mapel? Berapa ya? 5 atau 6 gitu. Banyak banget seriusan kayak. Kadang aku naruh buku paket aku di kolong tau. Enggak, aku enggak kurikulum merdeka. Makasih Kak Always Anindya. Makasih Kak Faisal. Kurmer pusing banget, iya benar. Karena adik-adik kelas, tapi aku tuh pernah lagi kayak OSIS kan biasanya ada tromol gitu kan, keliling-keliling gitu. Terus aku ke kelas-kelas kelas 10. Terus aku lihat mereka bukunya baru pas kurikulum mereka. Terus kayak pelajarannya katanya banyak ya. Banyak, terus praktek-prakteknya waktu pas lagi pemilihan OSIS mereka kayak buat acara sendiri gitu loh. Karena itu buat programnya mereka. Terus waktu itu ada pramuka juga, jambore, dan itu katanya lebih berat dari angkatan aku. Makasih Kak, siapa tadi karehannya? Makasih Kak Ivan Zamuran. Iya P5. Aku sebenarnya kayak rada gak ngerti sama kurikulum merdeka, kayak ujung-ujungnya mereka bakal pilih jurusan IPA dan IPS lagi gak sih? Aku bidang berapa? Aku gak kurikulum merdeka. Emang kalau kurikulum merdeka tuh ada bidang-bidangnya kah? UPI, makasih Kak UPI. Aku IPS. Anin belum ngantuk? Enggak, belum. Soalnya aku habis pergi. Makasih Kak Abi Menyu. Enggak telepon Cici? Enggak. Soalnya HP-nya buat aku pakai buat live. Kurmer itu bukan IPA IPS, tapi pilihnya sesuai mapel yang kita mau. Terus kalian, makasih Kak Eagle. Jadi kalian tuh belajarnya sesuka kalian dong. Jadi kalian gimana sih, aku gak ngerti konsepnya deh. Kalian boleh pilih pelajarannya, terus nanti kelas-kelasnya gimana? Makasih Kak Axel. Makasih Kak Axel. Tuh ada yang bilang kurmer asik, ada juga yang bilang susah. Makasih Kak Rasyad. Sesuai gurunya. Oh, kayak kuliah.
makasih Kak Abimanyu. Aku tadi mau bilang Ubiman. Anin mainan Dinonya spill dong. Kayak di situ deh mainan Dinonya. Bentar, kayaknya ada deh. Bentar ya. Sabar. Ini saya bolak-balik mulu jadi. Mami nggak lihat Dino aku ya, Mam? Dino. Nggak tahu guys mainan Dinonya. Di kamar kakak. Harus ngambilnya. Makasih Kak Ivan Zamorano. Mana? Makasih Kak Rehan Akbar. Bukan itu mah. Yang Dino yang gini lah, yang hijau itu. Yang ah ini mah. Mami aku malah ngambilin ini, guys. Bisa Dino yang hijau itu loh. Yang di situ waktu itu mana ya, mah? Oke, aku harus itu deh kayaknya. Kimi, iya masih ada yang inget. Kimi. Hah? Ada. Makasih Kak Munti. Terus aku mau cerita waktu itu kan aku ini kan apa sih pemborosan kata banget waktu itu. Jadi waktu itu aku gak bisa ikut study tour ke sekolah study tour sekolahku kan. Jadi study tour sekolahku tuh enak banget. Dia ke Malang, Bromo, Bali, terus ke mana lagi? Pokoknya yang aku ingat mereka ke Malang, Bromo, Bali. Kayak itu. Terus itu tuh banyak banget, ada 4 atau 5 kota, 4 kota deh kayaknya, tapi aku satu lagi lupa. Oke, mereka seru banget kan. Nah itu tuh 8 hari mereka study tour. Makasih Kak Evan. Mereka 8 hari study tournya. Itu kayak oh my god. Terus ternyata waktu itu lagi sibuk-sibuk ya JKT juga kan, lagi banyak event, lagi ya pokoknya JKT juga gak bisa ditinggal. Terus akhirnya aku gak bisa ikut study tour mereka. Itu sedih banget sih, karena kan itu ini ya, apa namanya, study tour terakhir. Terus akhirnya aku study tour di Jakarta. Di Jakarta beberapa ya, waktu itu tuh ada yang gak boleh keluar kota juga. Jadi study tournya di Jakarta itu ada 1, 2, 3, 4. Ada empat orang plus aku jadi 5. Kita berlima study tour di yaudah di Jakarta aja, di Depok juga. Terus itu seru juga sih, walaupun dikit orangnya, tapi ya belajarnya lebih ada gitu. Kalau misalnya study tour
yang keluar kota itu kan mungkin mereka kayak belajarnya cuman beberapa hari, abis itu lebih banyak jalan-jalannya kan. Nah, tapi kalau aku itu tuh bener-bener belajar semua. Dari hari pertama itu aku ke toko batik, kalau nggak salah. Pokoknya kayak ke pabrik batik gitu. Terus aku disuruh buat batik, kayak harus wawancara, wawancara bapak-bapaknya. Terus kayak banyak banget kan. Terus harus mempelajari batik-batik di sana. Terus akhirnya disuruh buat batik juga. Itu spontan banget, kayak kayak gurunya bilang, "Oke, Pak, nanti mereka disuruh buat batik aja ya." Terus kayak, "Oh my god, aku tidak menyediakan desainnya. Aku nggak tahu mau bikin batik apa gitu. Aku lupa bikin batik apa." Terus pokoknya uhuy uhuy. Terus aku bikin batik, aku ngeliat di Google. Terus kayak dikasih kainnya itu cuman sekotak gitu doang. Sudah aku gambar itu, kayak kita di toko batik tuh seharian banget. Dari pagi aku tuh jalan jam 8 pagi, pulang-pulang tuh jam 4 sore, mana kehujanan waktu itu kan, hujan kan waktu itu. Terus seru sih bikin batik, kayak ngepakein malamnya, lilinnya itu namanya malam kan. Itu rada tricky, susah. Aku ngeliat orang-orang yang di sana, kayak pekerja yang batik di sana itu kayak gampang banget gitu kan. Terus aku cobain, ternyata susah itu, sampai tangan aku tuh kena kena lilinnya mulu, panas banget tuh. Terus udah selesai di itu kan harus diwarnain dulu kan. Terus abis diwarnain harus di rebus dulu itu apa namanya batiknya, terus dikasih apa gitu kan ya biar warnanya berubah, terus biar lilinnya itu hilang. Terus kayak seru sih. Terus kayak mereka juga nyediain batik yang batik cap kalau nggak salah, jadi kayak ada patternnya gitu, jadi tinggal mereka cap gitu doang. Itu lebih murah kata mereka. Kalau batik yang digambar sendiri itu lebih mahal. Terus apa namanya, aku jadi tahu sih proses batik kayak gimana, sesusah apa mereka bikin batik. Terus kayak dijelasin nih, kan ada ya batik-batik, baju-baju batik anak sekolah Depok kan. Terus kayak dijelasin gitu satu-satu, kalau ini batiknya tentang ini tentang ini, terus kalau batik ini tuh tentang ini. Terus kayak aku kayak wow, ternyata setiap batik tuh punya historinya masing-masing. Makasih Kak Munti. Terus dibawa gak? Terus aku bawa hasilnya, aku bawa ke sekolah kan. Makasih Kak Kay. Terus abis tuh nyampe sekolah harus dipresentasin ke adik-adik kelas. Itu kayak, terus kata guru aku kayak gini, "Nih lihat batik hasil kakak-kakak kalian nih, kalau bisa dijual bisa jutaan loh, karena kakak-kakak kalian buat sendiri gitu." Terus kayak aku, gimana jutaan, orang ini aja ngasal banget gambarnya ya. Makasih Kak Fadlan Maulana. Sebenernya itu presentasinya di akhir sih, dan itu kita presentasi ke anak kelas 10 semua. Kelas 10 ya, anak kelas 10 semua. Makasih Kak Gusti, makasih Kak Faisal. Bikin member JKT bos. Terus abis batik aku ke, makasih Kak Bimanyu, ke, aku boleh sebut ini enggak sih, pokoknya kalian tahu enggak tempat aku syuting MasterChef waktu itu ya, pokoknya di situ, di salah satu tempat terbesar, tempat budaya terbesar di Indonesia. Itu boleh disebut enggak ya? Iya, taman blablabla ya. Itu aku ke sana, terus itu juga salah satu momen terseru karena kita ke tempat-tempat. Aku kan ke sana udah lama banget kan, masih, makasih Kak Bira, aku dari TK dulu, terus nggak pernah lagi ke sana. Terus pas ke sana tuh udah bagus banget kan tempatnya, tempat budayanya tuh udah wow, udah upgrade lah ya, udah renovasi. Terus aku ke
budaya Papua, terus ke Bali, terus ke Riau, gitu-gitu deh. Kita cari informasi, kita nanya-nanya. Makasih Kak Fadlan, itu sangat-sangat berguna buat saya itu kan. Terus sekalian kan teman-teman aku lagi di Bali kan tuh, terus aku foto juga di apa, di tempat Balinya gitu loh. Terus aku foto ke temen aku, ini aku juga ke Bali kok gitu. Bali yang di Jakarta gitu. Makasih Kak Kodok, makasih Kak Vessel. Masalah aku tuh pengen nge-spill foto-foto aku pas tadi tour kan, tapi tuh aku pakai seragam, aku nggak bisa post, kayak sayang banget sih soalnya, tapi bagus-bagus banget. Terus kita ketemu waktu itu tuh orang Papuanya tuh ini kan apa namanya lagi banyak di sana, terus ada beberapa tour orang-orang Papua aslinya yang berkunjung ke tempat itu. Terus kayak aku ketemu banyak banget sama orang Papua, terus mereka juga sharing-sharing sama kita, terus kita jadi kayak tahu oh gini-gini-gini ya, terus kayak mempelajari rumah-rumah adat mereka, terus kayak makanannya gimana gitu, terus kayak seru deh pokoknya. Makasih Kak Ivan. Terus aku selain ke batik sama itu kemana ya? Ke makasih Kak Okan. Oh, aku ke universitas, salah satu universitas yang ada di Depok. Terus kayak you komen kak, kakakku katanya no komen, katanya kakak aku ini nonton IDN aku. Enggak, bukan universitas terbesar di Depok ya guys, pokoknya ada, pokoknya universitas Depok deket. Iya pokoknya itulah. Tadinya aku juga pengen ke UI, tapi ternyata kampusnya kita bukan visit ke situ. Makasih Kak Ferry. Enggak, bukan itu. Kalian kayak jarang tahu deh. Bukan. Kalian belum ada yang bisa nebak. Terus habis itu aku ke universitas itu, kayak makanya clue-nya universitasnya warna ijo, serba ijo. Terus kayak kita nanya-nanya tuh univ-nya di sana apa, keunggulannya apa gitu kan, terus fasilitasnya apa. Kita keliling-keliling juga, terus aku makan di kantin universitas itu, kayak mungkin mereka pada kaget ya kita pakai seragam sekolah, terus kayak ngelihat kita lagi visit gitu kan. Terus kayak ya udah sih, seru aja gitu. Tapi kalau ke universitas itu kayak cuman bentar doang. Terus hari terakhirnya presentasi tuh kalau di kelas kan ya. Terus kayak bayangin, tadinya tuh disuruh ke semua kan kelas 10 itu ada 10 kelas kan. Kita harus ke 10 kelas. Soalnya gurunya baik kayak ya udah kalian ke 3 kelas aja gitu. Kebetulan tiga-tiganya IPA. Gara-gara gurunya tuh enggak bisa dampingin banyak waktu gitu kan, kayak jadi yaudah kita ada presentasi di 3 kelas doang. Itu bener-bener enggak sih, 3 kelas doang gara-gara ada 3 materi ya, satunya universitas, terus yang batik sama yang ya taman itu. Seru, paling seru yang di taman blablabla, karena aku ke museum listrik, aku ke museum apa ya, museum listrik, terus apa ya, aku lupa. Kayak seru di museum listrik, kayak banyak banyak hal yang seru gitu loh. Sepi nggak isinya? Waktu itu sih lagi nggak terlalu sepi, tapi nggak terlalu rame juga, jadi kayak sepi tapi ada orang, masih ada orang yang berkunjung gitu.
kampus visitnya sesuai jurusan kah? Enggak. Jadi kayak masih ke arkeologi. Enggak, gitu kayak ya udah jurusan yang kamu pengen ketahuin ya udah kamu ini. Enggak, itu tuh justru kan aku anak IPS kan, tapi aku lebih banyak cari taunya soalnya di kampus itu lebih banyak. Enggak juga sih, IPA sama IPS juga sebanding sebenarnya. Pokoknya aku nyerita tentang ilkom, terus ilmu hukum, terus kedokteran, sama apa ya gitu. Mana susah banget untuk wawancara orang tuh, susah banget. Kayak mereka, kak boleh wawancara gak? Terus kayak mereka kayak ada yang tiba-tiba kabur, ada yang mau diwawancara tapi kayak malu-malu, kan kocak kayak. Makasih kak Ivan Zamoran. Makasih kak Gusti. Bacanya gimana ya, Gusti? Makasih kak Farhan. Anin masih inget iklan sabun mandi gak? Itu kayaknya bukan sabun mandi ya mah, waktu itu sabun cuci tangan gak sih? Ini sabun cuci tangan guys, bukan shampoo, bukan sabun mandi. Makasih Kak Bira. Gelas favorit ya? Enggak. Gelas favorit aku ada lagi, yang satu lagi. Tapi tadi habis dipakai, jadi aku enggak pakai lagi. Makasih Kak Ivan, makasih Kak Perkedel Kacang. Waktu iklan sabun itu edisi itu kan? Edisi Agustusan itu. Oh iya, edisi Agustusan itu. Itu sebenernya random memang, kayak aku enggak nyangka. Dan itu jauh banget lagi syutingnya. Foto. Yang ada enggak demen sama jadi bapak. Wah, ya? Jangan diomongin dong, bro. Apa namanya? Itu iklannya jauh banget di iklan, photoshootnya jauh banget di Sunter. Ingat enggak? Sunter. Mana waktu itu guys, itu ngakak banget. Itu lagi shoot, lagi photoshoot. Di pertengahan photoshoot tiba-tiba kebakaran. Ingat gak? Korsleting. Jadi listriknya itu korslet. Makasih Kak Gusti. Listriknya itu korslet. Jadi terus kebakar kan. Terus anak kecil yang jadi adik aku ini tuh takut banget gitu loh, kayak udah teriak-teriak, udah mau pulang. Terus akhirnya soalnya dia melihat banget itu kebakarannya kayak gimana. Itu kayak lumayan. Terus di kayak kasih lap basah sama air, terus digituin sampai lapnya gosong. Terus adik kecilnya itu udah ini kan, udah kayak hopeless gitu, kayak nggak mau photoshoot lagi. Terus akhirnya dibeliin ice cream, baru dia mau photoshoot lagi. Makasih Kak Revan. Ya kayak harus dibeliin apa dulu baru si anak kecil ini mau photoshoot lagi. Tadi belanja borong berapa box? Tadi aku cerita di PM kalau aku habis grocery shopping. Belanjaannya. Nin, aku juga orang Makassar loh. Mami bukan Makassar, Mami Bugis. Bugis. Beda lah. Bugis sama Makassar beda. Oh iya, Mas. Suku enggak sih? Bugis tuh lebih tinggi terakhir dari Makassar. Makanya Mami pakai Andi. Andi itu artinya apa? Kalau Jawa tuh Raden, Roro. Raden.
Ma, tapi you pernah ke sana enggak? Yang kita pada di sini saudaranya. Iya, terus ada. Kalau Lola tuh orang apa sih, Ma? Lola orang dari Sunda. Tuh iya, aku Bugis juga nih. Pakai Bugis. Iya, yang Bugis kakek. Ah, jadi abisin dong. Aku mau dong, Ma. Itu rasa apa, Kak? Gak pedes ternyata, aku beli. Ini beli rasa balado, Kak. Enggak, gak pedes. Ada yang bilang, kue Bugis enak. Aku juga suka. Emang kue Bugis dari Bugis? Bukan. Pisang hijau, paling itu. Iya, palu butung dari Bugis. Kalau kita pernah makan sama Grisel sama itu. Malangkak apa, Ma? Langkak. Makanan sana kan baru. Itu obat tetes aku. Emang ada orang Bugis itu? Dari sana sih. Dan biasanya Bugis ada enggak? Dan biasanya orang Makassar. Stop, bro. Tahu buras gak tahu lah. Makasih Kak Farizan. Makasih Kak Ivan Zamorano. Mahar orang Bugis berapaan ini? Mana aku tahu? Bisa bangunin rumah itu enggak? Masuk sekolah enggak? Enggak. Ih, segini sudah sekolah loh. Dia liburnya lebih dulu kali. Tujuh. Ih, semoga nanti ada off air ke Makassar ya, jadi aku bisa main. Iya. Iya. Ada, cuman kan. Makasih Kak Gus. Ih, susah banget baca namanya. Kak Gusti. Aku baca Kak Gusti aja. Berarti Kak Anin udah lulus ya? Belum dong. Aku belum lulus. Aku lulus bulan apa ya? Kan hari April udah ujian dong. Ini udah selesai itu. Udah gak ada kegiatan di sekolah ya? Udah di ini dirumahkan. Aku harus kerjain buat UN, buat US tuh. Iya, oke. Udah ngomongnya nanti aja ya, gitu ya. Kasih Kak Bimanyu. Ini pas itu off air ke Bandung seru gak? Seru lah. Seru banget. Karena itu stage-nya besar, panjang, lebar. Terus kayak itu panggungnya beda dari yang lain, yang di Bandung.
antingmu kemana? Aku nggak pakai, nggak pernah pakai anting dari kecil, guys. Aku kalau ditindik aku lari-larian satu rumah. Ya nggak mah. Dulu kayak aku waktu kecil mau ditindik kayak enggak mam, aku nangis. Jadi aku dia kecil nggak pernah pakai anting. Walaupun kalau misalnya pakai anting pun anting yang ceklek gitu. Yang dulu tuh aku udah tutup itu. Iya. Apa namanya tuh? Aku dulu kan pernah ikut nari juga kan waktu SD, terus kayak untung antingnya tuh anting yang dulu di dia pakai di, itu selalu nyangkut di handuk, di trauma. Makasih Kak Fieri Julius. Makasih Kak Nabil Aditya. Makasih Kak Farhan. Guys, kayaknya aku mau udahan deh guys, karena sudah jam 11:30 lebih. Thank you so much udah nonton IDN Live aku. Makasih udah mau dengerin cerita aku hari ini. Cerita tentang study tour, tentang kenapa aku bisa telat. Makasih Kak Yashkur. Aku bacain Podium yang 10 ada Kak Bira. Thank you Kak Bira. Thank you Kak Iqmal. Terus yang 9 ada Kak Upi, gak pernah online. Makasih Kak. Makasih Kak Yashkur. Ini masih ada ngirimin gift ya. Yang 8 oke, ada Kak Abimanyu. Makasih Kak Abimanyu. U nya banyak banget. Makasih Kak Ivan Zemurano. Makasih yang 7 ada Kak Farhan jadi Michael Bublé lagi. Wow, profile picture-nya. Yang 6 ada Kak Faisal Navi. Yang 5 ada Kak Ropit. Gak berabsen ya. Yang 4 ada Kak Ivan Zamorano kepala bola. Oke. Yang 3 ada Kak Yashkur. Thank you Kak Yashkur. Yang 2 ada Kak Fadlan. Yang 1 ada Kak Gusti. Semoga aku gak salah sebutnya. Tutur dong cara nyebut namanya Kak. Makasih ya Kak Gusti. Sering PM Kak ya, siap. Aku sering PM. Aku nanti aku mau banyakin PM guys. Aku mau bawel di PM. Thank you so much. Bye bye. Aku habis SS, tapi nggak tahu aku share apa enggak.